شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. Yang kami hormati, yang saya muliakan Bapak Ustaz Perendus Haji Ismail, Pak Ismail Abbas yang menjadi narasumber kita, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta jajaran pengurus, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tamu Allah yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dapat berhadir pada pagi hari ini sesuai dengan pemberitahuan dari travel yang akan memberangkatkan kita untuk manasik umrah pada hari ini dan juga besok. Hari ini kita manasik teorinya dan besok insyaallah kita akan praktek langsung. Dan ini ibadah yang luar biasa Bapak Ibu, dikatakan siapa yang melaksanakan haji atau siapa yang melaksanakan umrah fala rafas wala fusuq wala jidal, maka dia kembali dari tanah suci itu kawalanatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari segala dosa dan kesalahan, tapi dengan catatan fala rafas wala fusuq wala jidal, tidak berkata keji dan tidak memperbuat maksiat selama beribadah di tanah suci, dan itu kita jaga insyaallah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah umrah tamu Allah yang insya Allah akan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah, bisa sedikit memperkenalkan diri. Saya nama Panaikan Hasibuan, ya dipanggil juga Panaikan Hasibuan NC, embel-embel di belakangnya itu ada embel-embelnya. Insya Allah akan membawa mendampingi ibu yang berangkat tanggal 29 Desember. Kalau tanggal 26 bersama ibu Hajjah, dan insya Allah saya berangkat mendampingi ibu di tanggal 29 Desember, paket yang 12 hari saya ikut mendampingi dari Dumai dan juga ikut pulang ke Dumai karena saya juga tinggal di Dumai, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat acara kita sama-sama untuk acara yang akan kita lalui, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung dan yang kedua pembacaan dari suci Al-Qur'an nanti akan disampaikan oleh Ustaz Arifin, dan juga yang kedua kata sambutan mungkin dari pimpinan ataupun PT Makalam Semesta yang sampaikan oleh Hajar Berbijak Anu, dan kemudian yang ketiga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Ismail Abbas. Itulah rangkaian acara dan terakhir nanti penutup dengan doa. Maka untuk mempersingkat waktu kita memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Arifin. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu calon jemaah Allah, jemaah umroh, tamu-tamu Allah yang diragui, insyaallah untuk keberangkatan tanggal 26 itu lebih kurang 41 orang, dan untuk keberangkatan tanggal 29 lebih kurang 40 orang. Dan alhamdulillah PT Mekah Alam Semesta dari bulan November sampai Desember insyaallah kita memberangkatkan sebanyak 250 jemaah. Bulan November sudah berangkat dan satu grup, sedangkan untuk bulan Desember adalah 40. Dua grup dari Dumai, satu grup dari Padang, dan satu grup dari Medan. Dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui, di bulan Januari kita sudah juga akan mempersiapkan dan sudah siap untuk berangkatkan dua grup untuk Januari, dua grup untuk Februari, dan tiga grup untuk bulan Maret. Bagi ibu-ibu yang ingin saudara yang berangkat, silakan juga kami akan buka kesempatan untuk berangkat untuk saudara-saudara, tetangga, atau keluarganya nanti di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan kepada PT Mekah Alam Semesta untuk bisa memberangkatkan Bapak dan Ibu ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadah Bapak dan Ibu nanti menjadi ibadah umroh yang mabrur. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kami berpesan Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu nanti pergi dengan senang hati dan puas melaksanakan ibadah umroh dengan travel kami, tolonglah sebarkan kepada sanak saudara, keluarga. Dan kalau seandainya ada kekurangan saya di sana sini, tolong sampaikan kepada kami pengurus. Mohon sekali lagi, kalau ada kekurangan di sana sini, tolong sampaikan kepada kami pengurus. Di mana dalam hal ini kami pengurus PT Mekah Alam Semesta adalah pelayan-pelayan daripada Bapak dan Ibu yang ingin berangkat umroh. Jadi kami adalah pelayan, maunya Bapak dan Ibu bagaimana, kami siap melayani Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu pulang insya Allah membawa umroh yang mabrur. Dalam hal ini juga pada kesempatan ini saya mengumumkan juga bahwa kita juga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin berangkat melalui Haji Plus. Kita juga membuka kesempatan untuk Haji Plus ngantri 5 atau 6 tahun kita seharga $10.000. Sedangkan untuk yang Haji Plus dan Plus, nah, Plus dan Plus ya, jadi ada Plus dan Plus. Plus dan Plusnya adalah mendaftar tahun ini insya Allah berangkat tahun depan, itu seharga $13.500. Dan insya Allah ini visanya adalah visa haji Bapak Ibu ya. Kalau visa haji insya Allah itu sudah ada dari kedutaan Arab Saudi dan kita Indonesia KBRI. Jadi insya Allah itu ada izinnya. Ada izinnya Ibu berangkat ke haji. Kadang-kadang mungkin kami sudah membayar 100 juta lebih di sana, tidak tahu tempatnya, tidak tahu kotanya. Jadi hati-hati karena kita mengeluarkan uang cukup banyak ya, ratusan juta. Jadi insya Allah kita seharga segitu $13.500 itu adalah visa haji. Kami tidak akan memberangkatkan Bapak dan Ibu tidak mempunyai visa haji untuk haji. Tetapi kalau haji reguler, Bapak dan Ibu silakan mendaftar melalui Depak langsung. Dan ini mungkin pengumuman juga bagi Bapak Ibu, kalau untuk haji reguler itu antrinya cukup lama Bapak Ibu ya, mau 15 tahun ke atas mengantri menunggu. Jadi
25 juta itu sudah dapat porsi kalau haji reguler. Dan itu pun di sana kita mandiri, sangat mandiri. Kalau haji plus hampir sama dengan umroh. Kita ada mutabinya, hotelnya insya Allah hotel bintang 3 dan bintang 5. Jadi mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan keberangkatan Bapak dan Ibu ke tanah suci Mekah dalam rangka ibadah umroh dan menjadi tamu-tamu Allah. Mungkin di sini kami mungkin mengatakan kepada Bapak Ibu ya, tidak semua yang diundang oleh Allah untuk ke tanah suci Mekah. Jadi Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang terpilih, yang dipanggil Allah, yang bisa berangkat umroh ke tanah suci Mekah. Belum tentu banyak uang kita dipanggil oleh Allah, tapi pada kesempatan ini Ibu dan Bapak adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan umroh. Jadi jangan sia-siakan waktu Bapak dan Ibu nanti di sana sewaktu melaksanakan ibadah umroh. Maksimalkanlah ibadah umroh semaksimal mungkin. Benar-benar kita melaksanakan ibadah umroh semaksimal mungkin, ke masjid semaksimal mungkin, seakan-akan kita tidak akan kembali lagi. Dan terakhir kita taubat, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, anak cucu dan saudara maranya. Itulah mohon kita Ibu ya. Pergi belum tentu dengan uang. Ya, bisa saja kita tidak ada uang tapi bisa berangkat. Itu semuanya panggilan Allah. Kalau Allah memanggil, uang urusan Allah, dari mana kita tidak tahu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian saja sambutan dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti pada hari ini yaitu manasik umroh yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andus Haji Ismail Abbas. Dan nanti kalau ada di sisa terakhir apanya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ada yang kira-kira mengganjal kita ragu, maka jangan malu-malu, silakan untuk ditanyakan kepada Pak Ustaz Ismail Abbas. Kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Ismail Abbas, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadat sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Yang sama kita hormati pimpinan atau pengurus Repen PT Mekah Alam Semesta, peserta mutaw dan pengurus, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, Liyuful Rahman, yang insya Allah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Baitullah, ke tanah suci, tentunya untuk melaksanakan ibadah umrah. Semoga semua rangkaian proses baik pramapun manasiknya terlaksana dengan baik, terjadi peningkatan kompetensi atau kemampuan kita baik secara teoritis maupun secara praktek nantinya, sehingga umroh yang kita laksanakan diterima atau diumroh. Makanya secara umum sesungguhnya umroh merupakan ibadah yang sangat mudah. Jangan pernah
pernah kita menanya atau ingin melaksanakan waktu umroh itu kapan melontarnya? Ya, kapan ini ke Mina? Kapan ini ke Muzdalifah? Tidak ada. Kapan ini melaksanakan apa namanya itu wukuf? Tidak ada. Prosesi apa disebut pada masa musim haji disebut dengan Armina? Pada umroh tidak ada. Yang selalu Tuyukur Rahman merasa berat itu adalah pada prosesi Armina di Arafah Muzdalifah dan Mina melaksanakan wukuf, melaksanakan labib, melontar. Yang terasa amat berat. Nah, pada waktu kita melaksanakan ibadah umroh karena tidak termasuk ke dalam rukun umroh, maka hal yang demikian tidak dilaksanakan. Walaupun ibu apa itu hanya diajak berjalan ke sana, mana yang Mina, mana yang Muzdalifah, mana yang Arafah. Nah, disinilah besok kalau haji kita melaksanakan wukuf, disinilah kita bermalam, disinilah kita melontar Jumratul Ula, Wusqa dan Aqabah. Nah, itu pada waktu umrah, tidak. Itu hanya ada pada waktu haji. Maka bisa kita katakan kepada ibu, sesungguhnya melaksanakan ibadah umrah itu jauh lebih mudah, lebih ringan. Maka jangan pernah ada di antara kita jemaah umroh ini terasa terbebani oleh perasaan, bisakah saya, mampu tidak saya nanti ini, siap tidak saya. Mudah-mudahan bapak dan ibu jauh lebih ringan, lebih mudah daripada ibadah haji, termasuk juga kepadatan jemaah di tanah suci sedikit lebih renggang dari ibu dan bapak, saudaraku yang dirahmati Allah. Umroh kita laksanakan di Masjidil Haram, rukunnya ini selesai kita di situ, selesai itu. Ada niat, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, tertib, nanti nak balik baru tawaf wada. Selesai. Itu saja. Nanti itu satu-satu kita akan coba. Kalau kita mengerjakan umroh ini, insya Allah 10 langkah utama. Jika kita kuasai ini semuanya, ibu dan bapak saudaraku, mudah-mudahan umrohnya bagus. Inilah kajian kita beberapa ke depan ini, berihram dari mikat, berdepan menuju masjid, memasuki Masjidil Haram, lalu masuk pintu bangku salam, tidak utamakan dan tidak harus di situ. Berdoa masuk masjid, berdoa dan Ka'bah, tolong mengelilingi Ka'bah 7 kali, sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, sa'i atau berjalan dari titik Safa ke Marwah 7 kali, tahallul atau berjumur. Itulah pekerjaan umroh itu cuma. Tidak bisa. Insya Allah bisa. Hari ini dan besok dan berikutnya sebagai penguatannya. Nah, ini dia ibu dan bapak saudara. Dikenalkan dulu kepada kita. Nanti berihram dari nikah, masjid dan lain sebagainya. Nah, mungkin istilahnya agak lebih sedikit. Tadi sudah nampak lagi kita pada ikut 7-10 yang akan kita kuasai. Kita akan coba melihat di sini. Selain yang mudah dibaca. Syarat dan rukunnya. Ada urutan sudah sampaikan. Syarat umroh muslim rakal balik dan mampu. Kemudian rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kemudian wajibnya memulai ihram dari mikat. Ini dulu. Syarat ibu bapak yang saya hormati. Barangkali tidak perlu saya jelaskan. Rukunnya, rukun itu berpada apa? Kalau kita lakukan
ibadahnya diterima. Kalau tidak kita lakukan, ibadahnya ditolak. Itu rukun, apapun rukun, apakah umrah atau ibadah lainnya, maka sampai itu jangan pernah ada rukun itu yang salah dan tertinggal. Ini harus kita letakkan. Bagaimana ihram nantinya, bagaimana cawabnya, bagaimana sa'inya, bagaimana tahallulnya, dan bagaimana urut-urutan dan penyandang tertentu. Tak bisa diganti. Sedangkan wajib umrah ini adalah memulai ihram dari nikah. Kalau tidak mulai dari nikah, itu kena denda yang disebut dengan dam. Dan maksud kita ke bus, sampai ke Mekah dulu lagi ke ihram, itu kena dam. Makanya itu pun Allah akan ingatkan di mana kita di masa ihram atau hafir nikah. Nikah itu nanti ada dua, ada sebut dengan nikah makani, ada nikah zaman. Ini secara umum. Lalu ada lagi yang sunnah. Jadi kita yang sunnah berhasil itu adalah sebuah kewajiban. Kadang-kadang kita gara-gara mengerjakan yang sunnah, wajib terlupakan. Itu tidak usah. Ada berapa perkara yang sunnah sebelum kita melakukan rukun atau wajib? Mani sunat ihram sebelum memakai ihram dan berniat haji atau umrah di mikot adalah melakukan mandi sunat ihram untuk membersihkan dan mensucikan badan dari segala kecemaran, kotoran seperti yang dilakukan untuk mandi wajib. Gimana nih Pak Ustaz mandinya ini? Kita pahami dulu mikotnya. Mikot makani dan zaman. Kalau seperti yang kita makani itu artinya adalah tempat memulai memasak minyak ihram atau memakai pakaian ihram. Ihram lah yang jelas. Sedangkan zaman itu waktu. Nah, Bapak Ibu Bapak Islam mandi karena kondisi sesungguhnya memasak kain ihram itu lebih dikau tadi kita yang ada lebih berkali. Mandi sesungguhnya juga ada di situ. Tapi untuk memudahkan kita, kita tidak mandi di masjid berkali. Tidak masak ihram di situ, tetapi memasaknya mandinya adalah di hotel, tempat yang tinggi mandi di Madinah. Saya itu di Andalus atau hotel yang lain. Mandilah kita di situ. Mandi seperti apa? Mandi wajib. Ya. Buanglah semua yang pantas dibuang, cukur dan potong yang tidak rapi dirapikan. Sehingga betul-betul suci untuk melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Setelah mandi pasanglah pakaian. Sebelum pasang pakaian, pakailah wangi-wangian. Kalau sudah pasang niat umroh nanti pakai wangi-wangian, itu adalah ranah tidak boleh. Sebelum dipasang, sebelum kita pasang niat, pakailah wangi-wangian. Potonglah kuku itu. Kalau sudah memasang pakaian, memasang niat umroh, potong kuku itu kena denda. Cabut bulu kerja itu kena denda. Disebut dengan dam. Maka ada beberapa larangan secara umum dan juga ada larangan buat bagi laki-laki dan wanita ketika ihram itu sendiri. Mandi dulu itu sunnah. Bagi yang menghafal silakan, dalam hati silakan. Ini adalah lepas niat sunat ihram. Sekali lagi, lepas niat mandi sunat ihram di hotel. Nawaitul usla li ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Ini kalau kita terjemahkan, sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Tidak dibaca tak mengapa. Yang penting sudah ada niat kita untuk mandi sunat ihram. Ayo kita baca nawaitul usla li ihrami sunnatan lillahi ta'ala.
nawaitul husna lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Insyaallah hafal. Gimana kalau hafal tak mengapa aku mandi sunat untuk ihram karena Allah. Selesai. Selesai mandi dan bersihkan badan dari segala bulu, mengerat kuku serta minyak rambut, dan memakai bawah-bawah, pakailah ihram. Setelah pakai ihram, kerjakanlah sholat sunat ihram 2 rakaat. Di mana ini sholat sunat ihramnya? Tidak di hotel, tapi adalah di Bir Ali. Maka kalau saat itu kepada bapak saudara, dipastikan oleh mutawifnya bahwa kita sudah mandi, dan dia akan pastikan pakaian ihram itu terpakai dengan sempurna. Bagaimana sempurna? Nanti akan saya jelaskan, tapi jelas waktu saya ingat, tidak kerja untuk laki-laki tanpa sidi atau takut. Kalau pakai itu, maka kena denda. Sidi apa? Tidak pakai celana dalam atau tanpa kolom takut. Bagi laki-laki, nanti akan kita coba menguraikan. Ingat itu? Dan dirasa-rasa gitu kan. Ada kata kawan itu, karena kurang dididikkan tadi, padahal itu pemimpin sudah selalu ingatkan ya. Sampai di Madinah, lalu selesai sholat dan selesai niat umroh, ini masih di Bin Ali. Ada aja satu orang dirasanya bapak itu. Jadi pas terasa agak tebal, dia kata kawan itu, baca tuh Pak Ji, kamu gak kasar dulu? Iya kan? Akhirnya Pak lupa dia buka kalau kebetulan dia orang Pariyama. Buka satu aja gitu. Dia masih merasa tidak dibuka, masih ada barang di dalam. Untuk masih berada di Bir'a, di Bir'ali, buka lagi, barulah azamnya, umrohnya.